gempar. Lesti Kejora dikabarkan mengalami hal tak terduga di ruang make up saat hadiri acara penghargaan Indonesia Dangdut Award 2021 yang dihelat di televisi Indosiar. Kejadian tersebut seketika berubah menjadi panik terutama bagi suaminya Rizky Billar dan para panitia penyelenggara acara tersebut. Bagaimana tidak, saat ini seperti yang diketahui bersama, Lesti Kejora tengah hamil besar. Menurut informasi dalam berbagai video yang tersebar luas di media sosial, disebutkan Lesti Kejora hampir terjatuh saat hendak mengambil sesuatu barangnya di dalam tasnya tersebut. Kejadian itu hanya insiden kecil dan biasa saja. Namun karena Lesti Kejora tengah hamil besar, sontak saja banyak yang panik, khawatir takut Lesti terjadi apa-apa. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Lesti Kejora menjadi salah satu bintang tamu dalam acara penghargaan Indonesia Dangdut Award 2021 yang disiarkan langsung di Indosiar, tepatnya Rabu malam 1 Desember 2021. Lesti Kejora ditemani langsung oleh sang suami tercinta, yakni Rizky Billar. Selain dari Leslar, sederet artis dan penyanyi top tanah air lainnya juga ikut hadir dalam acara mewah itu. Selain dari itu juga, kehadiran Lesti Kejora dalam acara tersebut juga tuai pujian dari berbagai kalangan, mengingat dirinya saat ini tengah hamil besar. Namun, demi para penggemar dan Indosiar, istri dari aktor Rizky Billar itu tetap menghadiri acara tersebut. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.